Kenapa lagi sih? Kenapa yuk? Ah, pengen nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Englishus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting semalam, di mana di sini Ayu Ting Ting menghadiri salah satu ajang dangdut ternama di Indonesia. Kontes Dangdut Indonesia atau KDI tahun 2021 ini, alhamdulillah Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan disatukan lagi dalam satu panggung dangdut, yaitu KDI, Kontes Indonesia Dangdut, di mana Ayu Ting Ting di sini sebagai juri. Selain ada Ayu Ting Ting, di sini juga akan hadir Denny Caknan dan juga Cakrakan yang akan menghadir dan memikat para wanita cantik. Yang penasaran, yuk jangan lupa nanti saksikan ya KDI 2021. Di KDI bersama Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan dan juga Cakrakan, serta ada Denny Caknan dan juga di sini dihadiri oleh Bunda Iis Dahlia yang selalu fenomenal. Jadi bagi semua jangan lupa ya, Ayu Ting Ting akan menemani kita semua di KDI, ngantri KDI 2021. Doakan semoga semuanya lancar dan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana ya. Amin ya rabbal alamin. Berita selanjutnya di sini, Ayu Ting Ting juga akan hadir nih di Brownies TV siang ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan bintang tamu yang akan hadir pada kesempatan siang ini ada Natasha Wilona yang lagi viral nih dengan film terbarunya bersama si ganteng. Si ganteng ini nih yang selalu memikat hati para wanita. Siapa lagi kalau bukan anak dari Maya Estianti, Ale Ghazali. Selain tampan rupawan, dia juga sangat berhati-hati terhadap Natasha Wilona. Yang penasaran akan keharmonisan mereka berdua, jangan lupa hari ini tonton di Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya seru dan juga kocak abis nih, ditemani Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Wendy Cagur dan juga Ruben Onsu tentunya. Dan inilah foto-foto kegiatan kemarin ya, ketika Ruben Onsu memperlihatkan hadiahnya untuk pertama kalinya kepada sahabat-sahabat tercintanya. Karena di sini Ruben Onsu alhamdulillah mendapatkan penghargaan sebagai pembawa acara terpopuler. Dan di sini Ruben Onsu sangat menyayangi sahabat-sahabatnya hingga hadiahnya pun tidak dibuka hingga mereka berkumpul. Suatu kebanggaan untuk Brownies TV karena mempunyai host-host yang fenomenal dan juga terkenal. Setelah kemarin Ayu Ting Ting dan juga Wendy Cagur mendapatkan penghargaan di acara Lapor Mimin doakan semoga sukses selalu untuk semuanya, terutama tim Brownies TV. Dan kemarin kita kehadiran Ria Ricis bersama Tungku Rian yang selalu harmonis dan juga romantis. Hanya itu, di sini juga ada bintang tamu yang spektakuler yang tak kalah menarik nih. Dan bagi sahabat semua jangan lupa hari ini saksikan ya keromantisan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan beserta tamu-tamu yang lainnya di acara Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan inilah contoh keromantisan Tungku Rian dan juga Ria Ricis yang sangat fenomenal nih, hingga membuat Ayu Ting Ting jadi salah tingkah dan mengatakan ingin segera menikah.
ada-ada aja ya. Ayu Ting-Ting, Mimi doakan Bel semoga segera mendapatkan jodoh yang terbaik ya Ayu. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini Ayu Ting-Ting salting melihat kemesraan antara Ria Ricis dan juga Ting Korean yang selalu menebarkan senyumannya. Dan di sini Ayu Ting-Ting mengatakan pengen nikah. Dan teman-temannya hanya bilang sabar yuk, sabar. Big, 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 big